Cara mengatasi tip double din di mobil Anda yang keluar no signal. Itu disebabkan oleh salah satu kabel yang connect ke handbrake. Mungkin dia membaca connect ke handbrake. Kita buka aja dulu. Mungkin dia connect ke handbrake. Kebetulan ini kabelnya sudah saya lepas, baut-bautnya saya lepas. Di sini ada petunjuk, carilah kabel handbrake. Kalau di sini paling atas, parkir namanya, parkir berwarna pink, berarti ini dia. Ini dia kabel warna pink, tinggal kita bawa ke ground, tes dulu. Nah, menyala. Kalau dilepas, otomatis mati lagi. Tinggal sambung aja ke ground. Oke, terima kasih. Tuh. Gampang, kakak.